Onti dan Om-om Al-Fatih Bilar semua datang membesuk, memberikan support terbaik pada Abang Al-Fatih. Dan tentunya hal itu juga sebagaimana Leslar Lover yang tak henti-hentinya mendoakan kesembuhan bagi Al-Fatih Bilar. Ya, semoga di momen hari ini di mana para Leslar Lover juga udah pada kangen, Abang El bisa segera pulih sedia seperti kala, ya, bisa sembuh seperti sedia kala. Tentunya itulah harapan kita sekalian terkait Abang El yang masih dalam proses pemulihan, guys. Tentu harapan kita semua, semoga Lesti dan Bilar juga diberi kesehatan dan Abang El juga bisa pulih dan tentunya bisa beraktivitas seperti biasa, ya, karena kekiutan, keuangan serta kegemoyan Abang El yang selalu menggemaskan kita sekalian kini gak nampak karena dia lagi sakit. Tentu para Leslar Lover selalu mendoakan yang terbaik bagi kesembuhan idola cilik kita sekalian yang terbaring sakit. Semoga nantinya ada kabar mengenai kondisi terbaru Abang El dan kita doakan Allahumma Rabbi Nafi Muthiban Basir Anta Syafi La syafi illa anta sifa alla yugadiru syaklana. Tentunya kita berharap Abang El semoga cepat disembuhkan dan diangkat penyakitnya. Itulah harapan kita sekalian dan kita semua di kondisi pancaroba ini selalu diberikan kesehatan sehingga bisa mantengin terus kekiutan, keuangan Leslar dan tentunya acara-acara mereka yang makin hari makin menarik untuk diikuti serta disimak untuk ditonton sekalian. Ya, kita pada kangen melihat keuangan mereka bersama kekiutan, terutama Abang El yang tambah hari tambah menggemaskan, guys. Ya, gimana ibu-ibu udah pada kangen pada Abang Al-Fatih Bilar? Ya, semua pasti jawabnya ya, mereka sudah tidak sabar menunggu kabar terbaru, kondisi terbaru. Semoga nantinya Abang Bilar, Papa Bilar bisa main bola. Kalau Papa Bilar main bola berarti Abang El udah baikan, guys. Itu salah satu pertanda kalau putranya sudah baikan. Tapi kalau Papa Bilar nggak main bola, ya kondisi Abang masih kurang stabil. Kita doakan yang terbaik bagi Abang, semoga bisa segera pulih dan sembuh sedia kala. Itulah harapan dan doa terbaik dari kita sekarang untuk Abang Al-Fatih Bilar di hari ini. Semoga juga kiutan bisa kita tonton dari mereka untuk kita semua tentunya. Gimana menurut kalian? Tentu semakin seru dengan Abang El yang akan pulih dan so nanti dia udah bisa berlari-lari dan ya artinya udah bisa jalan, guys. Itulah harapan kita sekalian, semoga Abang Al-Fatih bisa disembuhkan, Lesti dan Bila bisa tampil di acara-acaranya yang begitu padat merayap untuk minggu ini tentunya.
Ya, gimana menurut kalian? Apa yang kalian ingin sampaikan? Nantinya kalian silahkan kasih di kolom komentar terkait doa ataupun harapan kalian bagi Leslar Lover yang selalu menarik untuk diikuti, ditonton, disimak ceritanya, serta ya kegesekannya, kebanyolannya bikin kita tertawa jenaka, karena memang mereka tegurnya sama-sama gesrek, sama-sama menarik, apalagi dengan putra yang begitu ganteng Abang Al-Fatih Bilar yang juga nurun gesrek dari papa bundanya. Makanya kita tidak sabar menunggu kabar-kabar terbaru, kekiutan, keuangan, serta kegemuyan mereka semua, ya guys ya. I'm the best girl round and round, round and round, round and round the wheel. Ayo, tunggu. Mbak. Mbak. El mana ya? Ngeri ya. El mana ya? Ini ya. Gimana? Gula lagunya. Mengundang. Gula-gula atau enggak seperti mati lampu ya bang? Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang, dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.